Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di pagi yang sangat cerah ini, alhamdulillah saya kedatangan pasien lagi. Alhamdulillah, seperti biasa, keluhan dari mobil ini ban selalu habis sebelah. Dan penyakitnya ini guys, sayap yang sudah kocak. Sayapnya sudah kocak, gak bisa diajak padami guys. Oke sahabat, seperti biasa sebelum ganti yang baru, kita akalin dulu, maaf belepotan guys. Kita coba dulu di servis, siapa tahu ini berhasil. Sebelum ganti yang baru, kita coba di servis. Oke, simak saja videonya sampai selesai. Cerit sampai potong, sampai lesot. Thank you.
Diam kau. Nah, sahabat. Kalau bahannya agak empuk enak, guys. Jangan terlalu keras. Sahabat pun kalau empuk enak. Sahabat, permukaannya sudah lepas, permukaan kelingannya sudah lepas, kita langsung pres lagi aja biar cepat selesai. Kalau permukaannya sudah longgar seperti ini, gak perlu dipres, bisa langsung diketok saja. Mudah, guys. Ush. Masih mulus, nggak perlu diganti. Oke sahabat, kita lanjut. Untuk kali ini saya menggunakan bekas peralon yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai. Kita bisa manfaatin, ini lumayan kuat, anti pecah.
biar lentur guys. Kalau gak dibakar keras masuknya. Oke, kita press. Palu teh tercerag. Ini dia. Oke sahabat, hasilnya seperti ini. Kita langsung tahap yang selanjutnya. Kita press.
Oke sahabat, hasilnya seperti ini, beres. Dan ini bisa dibersihkan kembali, bisa dicuci dan bisa dicat kembali. Oke sahabat, alhamdulillah cara servis sayap atau servis daur ulang sayap mobil Suzuki Putura sudah selesai dan hasilnya lumayan. Kita tes. Mantap. Oke sahabat, mungkin hanya segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari buat rekan-rekan yang ingin cara menyervis sayap. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.